satu pertanyaan, siapakah laki-laki yang akan finish tentang perempuan yang habis balap ini? Saya akan langsung memutuskan untuk gantung helm dan mengundurkan dari balap motor Indonesia. Saudara Ayal Tusiba, satu pertanyaan saya berikan kepada Anda semuanya, siapa lagi-lagi yang akan finish di belakang perempuan cantik asal Bandung, Jawa Barat ini, penonton saudara-saudara semuanya. Ada 1, 2, 3, ada 4 lagi-lagi yang saat ini di belakang. Satu perempuan cantik penonton. Ada 8 lagi-lagi di belakang seorang wanita cantik. Ini akan memutuskan gantung helm sesudah race ini berakhir. Karena kalau saya Pak jadi 8 pembalap ini, saya punya satu trik khusus Pak. Saya pura-pura jatuh atau pura-pura mogok, yang penting saya tidak finish di belakang perempuan. Itu kalau saya. Baik penonton, kita lanjutkan race ini. Dan masih bersama dengan bintang tamu kita, Ayal Tusiba, yang tampil cukup luar biasa saudara-saudara. Dapat Anda semuanya, dan Ayal Tusiba masih berada di posisi yang terbaik. Kemarin Anda lihat, seorang Ayal Tusiba cukup baik sejauh ini. Kami menemukan sebuah dompet dan pemiliknya seperti yang Nopriyadi dalam Haji Agus Salim Juro Pantai Jaya. Para sahabat terlihat lagi berada di posisi yang ketiga, saudara-saudara semuanya. Ayal Tusiba turun ke posisi ke-9 setelah dilewati Muhammad Hasan dan juga Muhammad Tanzil. Seperti yang Muhammad Hasan dan juga Muhammad Tanzil ini ingin mempertaruhkan menikmati jalannya race, saudara-saudara. Kembali berada di posisi kedua Muhammad Darihaga. Anda masih berada di posisi yang ketiga Muhammad Darihaga. Ayal Tusiba terus berusaha untuk memberikan satu tekanan kepada seorang Muhammad Tanzil dan juga Muhammad Hasan penonton. Apakah di sisa dua Ayal Tusiba akan berhasil Muhammad Tanzil yang ketujuh, sementara Ayal Tusiba finish di posisi ke-8. Muhammad Hasan ke-9, Muhammad Aliza ke-10, Tengku Naidi 11, Deddy Kurniadi 12, dan juga Jabe Pradata finish di posisi ke-13. MT7 perempuan, 27.